Hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan tempat pemungutan suara di Desa Pliken, Banyumas, Jawa Tengah rusak. Dampak kerusakan tidak mempengaruhi jalannya pemungutan suara. TPS 23 di Desa Pliken rusak akibat terjangan angin kencang pada Rabu siang. Peristiwa terjadi saat petugas dan warga tengah melakukan penghitungan suara. Namun, dampak terjangan tidak mempengaruhi jalannya penghitungan. Petugas dengan cepat memindahkan penghitungan ke salah satu rumah yang aman. Selain TPS, sebuah rumah warga yang letaknya bersebelahan ambruk karena tertimpa reruntuhan bangunan. Ya, kegiatan perhitungan. Oh, ada banyak orang juga? Iya. Tapi nggak ada korban ya, Pak ya? Alhamdulillah, enggak. Yang korban yang rumah doang.